Baik dan siap. Dari ibu ini semoga saya nanti akan bisa menyampaikan pledoi dengan baik siap bersama tim penasihat dan akan terbuka semua apa yang sebenarnya terjadi dan insya Allah apa yang saya lakukan ini bisa menjadi contoh bahwa orang itu tidak boleh dipandang dengan salah ya, jadi saya niatnya baik, niatnya benar, tapi justru karena memandangnya salah itu makanya menjadi salah. Maka dalam pledoi saya nanti akan menyampaikan satu kata, satu kalimat itu bright eyes. Bright eyes itu memandang dengan cerah. Insya Allah majelis hakim dan semua masyarakat juga bisa memandang kasus ini dengan mata yang cerah, ya, sehingga tidak ada lagi orang yang dizolimi gara-gara orang yang memandang itu tidak dengan mata yang cerah. Itu aja. Nanti Pak Roy sendiri yang akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan pledoi. Ada dua pledoi. Saya menyampaikan pledoi sendiri dan penasihat hukum juga akan menyampaikan pledoinya. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih.